Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Putri Prakacita. Hari ini aku mau Shopee Haul karena aku udah lama banget gak bikin konten di YouTube. Aku kangen juga nge-YouTube ngomong di depan kamera kayak gini. Dan aku kemarin memutuskan untuk beli masker wajah gitu karena aku kemarin udah mulai agak bosen juga sama masker wajahnya. Aku cuma punya satu, nggak satu sih, maksudnya aku punya 12, satu lusin, tapi semuanya tuh sama. Aku bosen dan kayak dikira orang lain tuh aku nggak punya masker lagi gitu kan. Jadi aku belanja sebanyak ini. Nah, buat kalian semua yang penasaran, aku belanja di Shopee, udah pasti Shopee sih ya. Aku belanja di toko apa aja sih. Nah, kalau kalian penasaran, pokoknya tontonin terus sampai beres, jangan di skip, just keep for watching. Oke, teman-teman semuanya, disclaimer dulu kalau misalnya masker-masker ini tuh benar-benar aku beli sendiri, nggak ada yang di endorse satupun. Jadi benar-benar aku beli sendiri, aku scroll-scroll di Shopee, aku pingin beli masker yang bisa match sama baju-baju aku. Jadi kayak kalau misalnya aku mix and match baju dari atas sampai bawah, selain kerudung, baju, celana, sepatu, aku bisa mix and match juga untuk di maskernya. Nah, dimulai dari paket yang pertama. Oke, ini nyampe tuh hari Jumat minggu lalu. Terus aku udah buka juga, jadi sebelumnya tuh ada kayak pitanya dan ada bunganya. Jujur bunganya wangi banget. Aku buka kan, dan ternyata barangnya kurang satu. Terus ya udah deh, nggak sempet aku videoin di sini untuk fullnya. Tapi aku belanja kurang lebih kayak gini. Ini aku belanja dari heyu_com. Jadi aku belanja masker yang tie-dye kayak gini. Terus aku belanja juga untuk head loop-nya, alias untuk kepalanya gitu. Aku bakal cek dulu ya Shopee-nya. Jadi untuk di Shopee-nya itu pengirimannya dari Jakarta. Nama Shopee-nya itu wear.kakao. Dia star seller. Jadi aku beli masker tie-dye antimikrobial. Dia harganya 56.900, tapi isinya 3. Jadi aku merasa murah banget, bahkan di bawah 20.000 berarti kan. Dan bahannya itu kain katun. Nih, aku belum buka sama sekali karena aku pingin buka di sini sambil ngobrol-ngobrol sama kalian. Di sini ada thanks for supporting small business, katanya kayak gitu. Nuansa face mask care instruction. Kayak ada greeting cardnya gitu. Ada bagaimana cara mencucinya dan katanya basahi dengan air. Oh, ini untuk mencucinya, basahi dengan air, cuci dengan tangan tanpa dikucak. Jangan di bleaching, setrika dengan suhu sedang, pisahkan dengan pakaian lain. Wangi, masya Allah, enak banget wanginya. Cara lihat warnanya, ada yang kuning. Sumpah wangi. Kayaknya ini udah sempat dicuci dulu. Sumpah wangi banget, enak wangi. Wanginya tuh wangi apa ya? Rinso, tapi kayak wangi sampo juga. Bingung gak sih? Udah deh, aku punya yang warna kuning. Di sini yang 56.000 itu isinya 3, ada yang kuning, ada yang biru kayak gini, dan ada yang warnanya merah. Terus aku beli juga head loop-nya. Aku sebenarnya beli head loop-nya 3. Cuman aku udah komplain dikirimnya mungkin masih di perjalanan. Jadi ya udah aku cuman 2 dulu aja. Aku beli yang sunset orange yang ini sama yang mauve. Atau ini olive green ya? Ini mauve deh kayaknya. Ini warna mauve gitu. Mari kita buka. Aku jujur penasaran. Oh, jadi seperti ini, gengs. Nah, jadi teman-teman, ini untuk kancingnya kalian bisa adjust gitu, mau di yang sebelah sini atau yang di bawahnya, sesuai dengan kebutuhan aja. Tapi kalau di sini cuma ada satu kancingnya, dan aku bakal coba untuk pakai yang warna merah ini. Kayak gini pasanginnya. Terus yang ini aku mau pasang di kancing yang belakangnya. Jadi kayak gini teman-teman. Kurang lebih kayak gini untuk pemakaiannya. Aku suka dia nggak bikin pengap juga. Terus aku masih bisa napas, tapi enak dan lebih enak lagi karena ada wanginya. Seneng deh. Ini yang warnanya sunset orange. Ini bisa match banget sama yang ini, ya kan? Jadi kalau kalian pakai warna baju yang agak-agak kuning, aku kan banyak banget baju warna kuning, kalian bisa padu padankan dengan si maskernya ini. Jadi kan aku awalnya ngelihat masker ini tuh dari teman aku, cuman dia nggak pakai si head loop-nya gitu, dia kayak maskernya cuman yang gini doang, yang dicantelin ke telinga. Jujur aku kurang suka sama masker yang dicantelin ke telinga karena aku ngerasa kayak telinga aku dijewer seharian, jadi kurang enak. Dan alhamdulillah sekarang ditambah lagi ada si head loop-nya. Untuk harga head loop-nya itu satunya harganya 10.900 dan approve banget ya, aku suka. Selanjutnya ini yang kedua.
Untuk yang kedua dari Hilman Nursyam, nama Shopee-nya. Ini aku belanja 4 masker. Harganya itu sekitar 7.900 aja. Murah banget harganya, di bawah 10.000. Oh my god. Mari kita buka. Aku kalau misalnya kalian nanti bakal lihat beberapa paket dari sini tuh yang aku beli tuh warna-warnanya kurang lebih warna-warna green kayak gini, karena enggak tahu aku lagi suka aja sama warna-warna army seperti ini. Mari kita coba. Oh wow, lucu, enggak terlalu besar gitu. Pas buat kalian yang pengendara motor. Bisa banget. Lihat ini juga di belakangnya untuk talinya. Masih pakai karet ya. Aku beli di sini yang warnanya army kayak gini. Terus ada yang motif kotak-kotak kayak gini. Mohon maaf teman-teman kalau kalian mikir kalau ini belum dicuci dan udah aku pakai, ya udahlah, nggak apa-apa ya. Tapi buat kalian wajib banget untuk dicuci. Aku abis ini juga aku langsung cuci. Ini yang keduanya. Warnanya juga agak-agak kuning tapi agak-agak hijau juga. Ada motifnya kotak-kotak dan talinya kayak gini juga. Untuk yang berhijab okay banget. Aku beli semuanya untuk yang berhijab ya, tapi kalau gue yang enggak berhijab juga ini bisa sih, tinggal cari aja yang ear loop bukan yang head loop. Ini yang stripes. Lucu banget, aku suka banget warnanya. Stripes hitam putih kecil-kecil. Terus yang terakhir yang warnanya navy blue gini, dan sebenarnya ini detailnya tuh ada garis-garis hitam navy gitu, nah kecil-kecil. Cuman kalau dari jauh nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau misalnya aku pakai kerudung ini atau kerudungnya warna-warnanya kurang lebih navy atau ungu muda, ungu tua, kurang lebih seperti ini. Nah, cakep kan? Ini nggak bikin pengap sama sekali. Okay, masker selanjutnya. Masker selanjutnya aku mau buka ini dulu deh. Ini dari lialika.co, ada 3 masker. Nama Shopee-nya itu adalah Astro ODT. Aku belanja 2 masker, harganya 7.500 aja. Mari kita lihat. Ini murah banget sih, di bawah 10.000. Maskernya gede banget dan bisa depan belakang deh kayaknya. Depan belakang, cuman ini gede banget, masya Allah. Bisa nggak ya? Semuka. Ini menurut aku kebesaran sih, tapi kayaknya bisa kalau misalnya kalian mukanya besar atau kalian mau segini. Masker muka, coy. Ya, kayak gini lah ya. Mestinya ini dikecilin lagi segini mestinya. Ini yang motifnya kotak-kotak putih, agak hijau dan ada merahnya. Sama motif yang kedua. Jadi ini motifnya tuh randomly gitu, kita nggak bisa pilih. Cuman aku di sini mencetnya 2 dan motifnya random. Masker bolak-balik, hijab masker 3 lapis motif random. Jadi bisa bolak-balik dan bener emang bisa bolak-balik. Yang belakangnya warna hijau kayak gini, hijau polos kayak gini, dan kayaknya aku banyak banget sih, bakal banyak banget warna hijau polos kayak gini. Dan depannya ada motif kayak kecil-kecil warnanya merah, biru dan putih. Merah, hitam, dan putih, gambarnya catur sih. Gambarnya catur, guys. Tuh kan, bisa buat semuka. Okay, aku ngerasa ini minusnya adalah dia kurang kecil. Kayak potongannya lebar banget. Mestinya segini aja sih. Ya enggak sih? Sudahlah, lanjut ke masker yang selanjutnya. Ini aku masker dari Millenia Official Store. Masker kain premium 2 lapis waterproof. Masyaallah. Jadi ini maskernya ada yang buat anak sama ada yang buat ibu deh. Oh my god, ada hadiahnya. Ada hadiahnya apa nih? Dear Millenians, thank you for your support. Bonus masker dari kami di masa corona ini, berharap kamu tetap stay home, stay healthy. Mohon maaf, udah gak bisa stay home lagi. Aku belanja 2, ini buat anak, ini buat aku. Aku gak punya anak, tapi mungkin aku bakal kasih ke sepupu aku. Karena aku penasaran aja sama masker anak tuh seperti apa sih. Ternyata ini maskernya bukan hijab friendly. Aku pikir, kayak aku ditipu. Aku tidak teliti. Ya, maskernya ear loop. Ini masker untuk anak. Tapi potongannya pas. Iya gak sih? Detailnya kayak gini. Ini kayak spray sih.
bahannya kayak bahan spray. Ini untuk ibunya, yang tadi untuk anaknya. Itu harganya cuma Rp8.000 aja. Yang dewasa harganya Rp9.000, yang anak harganya Rp8.000. Jadi ini harganya Rp17.000 dua satu paket, dan dapat bonus katanya. Bonusnya dapat banyak, masya Allah, luar biasa, baik sekali. Nah, aku kan tadi cerita di awal kan, kalau misalnya aku punya masker satu motif dan itu aja sebanyak satu lusin alias 12 biji. Kurang lebih maskernya tuh yang seperti ini, dan ini bonusnya aku dapat dua, lumayan sih. Gini, terus diginiin, terus ditali, kayak gini. So basic banget. Tapi terima kasih, aku dapat dua bonus. Okay, selanjutnya aku belanja dari Sip Chanela. Aku belanja dua masker, harganya Rp11.000 masing-masing. Ada dua masker, masing-masing harganya Rp11.000 aja. Dan maskernya okay, menurutku ini bagus sih, approve ya aku. Okay, maskernya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, benar-benar pas di aku, dan di belakangnya ada karetnya. Ini enak banget, ini tuh kalau nggak salah bisa ear loop atau nggak head loop, dan aku belinya yang head loop. Motifnya kayak gini, segitiga warna biru dan putih. Kalau yang satu lagi itu warna hitam. Ini untuk masker yang kedua, warnanya hitam kayak segitiga-segitiga gitu. Kayak bentuk nirmana, ya ampun, tugas aku zaman kuliah. Kalau aku pakai kerudung warna hitam, pas banget bisa pakai warna masker yang ini. Next, apa ya? Wow. Aku belanja 4 masker. Oh, ini masker yang dari semuanya yang aku rasa affordable harganya dan aku sukain. Dari Cemas Store. Kayaknya yang jualannya laki-laki sih, soalnya dari foto jualannya itu menurutku sangat maskulin, sangat cowok banget. Untuk yang pertama, nah ini loh. Di sini aku belanja 4 kan. Ada masker kain ear loop 2 lapis, harganya Rp15.000. Oh, Rp15.000 tuh yang ini. Ini masker kain ear loop 2 lapis bahan premium, harganya Rp10.000. Yang aku beli di sini warnanya black dan abu-abu. Untuk belakangnya karetnya kayak gini, nggak disilang. Wah, warnanya hitam. Bagus sih hitamnya. Agak-agak glossy gitu. Kayak gini, aku suka. Terus yang warna abu-abunya, mari kita cek. Abu-abunya juga bagus kok, nggak norak. Nah, ini untuk yang warna abu-abunya. Kayak beda warna ya, padahal satu warna. Karena pantulan dari cahaya aja. Aku suka. Masker yang harganya Rp15.000 itu, dia tuh ear loop. Tapi, yang aku suka adalah dia bisa di-adjustable. Bisa dipanjang-pendekin gitu. Mari ya kita cobain untuk dipakai. Okay. Jadi sebenarnya ini tuh ear loop, jadi di sebelah sini tuh buat lubang telinga. Cuman karena aku telinga dibalik kerudung, jadi aku jadikan head loop aja seperti ini. Sejauh ini warnanya bagus, bahannya sama kayak yang tadi, dan warnanya navy dan ada warna hitamnya juga. Nah, ini warna hitamnya. Good, harganya Rp15.000-an. Buat kalian, kayaknya kalau misalnya cowok-cowok sih yang lebih pas ya. Kayak ininya bisa dicantelin di telinga, terus bisa dicantelin di belakang ya. Kayak gini, terus ini ke telinga kali ya. Okay, mengerti. Jadi aku beli 2 ini tuh harganya, beli 4 ini tuh harganya cuma Rp50.000 aja. Yang selanjutnya dari Bonita Store. Okay, dari Bonita Store mah aku belinya yang rider kayak gini. Bonita Store harganya Rp8.990, Rp9.000 kurang Rp10. Di sini aku belinya yang warnanya pink sama yang warnanya hitam. Terus di sini ada tulisannya rider antibakterial. Oh, ini yang paling basic sih. Nah, kayak gini aja. Kayaknya waktu kemarin aku belanja yang kayak gini di Geria harganya Rp25.000 deh. Ini lebih murah banget ya, Rp8.900. Bagus lagi. Good. Okay, warna hitamnya seperti ini, gengs. Dia antibakterial ya. Kayak gini.
Yang terakhir mah aku belanja head loopnya aja, jadi talinya aja untuk di masker. Taram, ini harganya cuma 5 ribuan. Yang terakhir itu nama store-nya adalah The Precious Shop. Konektor masker hijab, pengait masker atau tali masker, harganya 5.500. Ini aku beli sengaja warna-warna basic kayak warna abu-abu, hitam, dan hijau. Mari kita cobain untuk di masker ini ya. Untung banget aku beli ini, jadi ini bisa aku pakai. Panjangnya sepanjang ini, nggak terlalu panjang sih, pendek. Nah, untuk pengaitnya itu pakai perepet. Maaf banget teman-teman, aku nggak tahu nama bahasa Indonesia perepet apa. Tapi pakai yang kayak gini, tinggal kaitkan aja di sini. Jujur, agak susah. Oke, jadi berguna banget. Ini warnanya yang abu-abu. Kalau mau dibuka, tinggal buka gini aja kali ya, biar nggak ngerusak kerudung. Oke, ini untuk yang warna hitamnya, harganya sama 5.500 juga. Ini yang warnanya matcha. Oke, teman-teman, sekian dari aku. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, kalian boleh like video ini, terus kalian boleh share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Apalagi di musim pandemi kayak gini, pasti butuh banget masker, dan khususnya untuk yang berhijab. Karena aku sering banget ngelihat masker-masker yang cuman buat cantelin ke telinga, dan itu tuh agak-agak sulit buat kalian cantelin dan buka lagi, karena harus buka peniti, harus buka pentul dulu. Apalagi kalau kalian pakai hijab yang pashmina yang dipurilit-purilit ke muka, itu agak lama dan agak memakan waktu banyak gitu kan. Dan aku saranin kalian untuk beli masker yang hijab friendly kayak aku. Dan buat kalian semua yang mau beli masker-masker yang tadi, aku nanti tulis aja di bawah di description box. Kalian bisa tinggal cek aja. Kalau misalnya kalian suka, tinggal check out aja. Dari aku, I'll see you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram aku ya, Prakacita dan Prakacita. Dadah.